Show Anugerah, di mana keenam peserta mereka separuh akhir pertama kali bertemu dengan peminat mereka. Pada hari Sabtu, 4 hari bulan Jun yang lalu, peminat Anugerah 2011 diberikan peluang mengenali lebih dekat dengan enam peserta separuh akhir Anugerah di roadshow yang diadakan di Next Shopping Center. Persembahan artis undangan Faizal Isa dari Singapore Idol mendapat sambutan hangat dari penonton. Begitu juga dengan persembahan kumpulan Comrade dan alumni Anugerah Maya Rahmat. Selain menyanyi secara solo, peserta separuh akhir Anugerah juga membuat persembahan secara berkumpulan dengan lagu tema Anugerah 2011. Mereka begitu seronok ketika bermain bersama peminat. Kira rasa begitu gembira, ramai sangat orang. Gerik! Pertama kali Ace buat roadshow sangat seronok, ramai peminat menyokong kat sini. Saya rasa gembira, tak sabar kalau boleh nak buat lagi. Dia rasa takut sebab ni roadshow yang pertama dan sangat gembira sebab nak dapat melihat penyokong-penyokong Ina berhadapan. Wow, terperanjatnya saya apabila saya lihat ramai orang di sini. Pertama kali perasaan agak gemetar dan terkejutlah kerana dengan ribuan-ribuan orang yang ada datang di sini roadshow. Amat terharu. Saya berasa amat terharu kerana tak sangka yang ramai orang akan datang. Wow, seronoknya dapat bertemu dengan penyokong-penyokong anda. Kini saya bersama dengan Ibu dan juga Ace. Hello. Nampaknya memandangkan tinggal dua saja peserta lelaki dalam pertandingan ini, adakah anda merasakan ini satu kelebihan memandangkan peserta wanita ini lebih ramai ini, Ipul? Okey, bagi saya kurang adil lah. Patutnya 3-3. Jadi kita boleh tunjukkan boy power. Oh, ini macam tapi, kurang sikit lah. Tapi tak apa, saya dan Ace telah membuktikan. Berganding tenaga. Okey, kita lihat sama ada power mereka ni cukup power ke tidak. Kalau untuk Ace bagaimana ni? Okey, bagi Ace ini bukan satu rasa kelebihan, tapi bagi Ace rasa satu cabaran buat kami. Jadi masing-masing bertanding untuk diri masing-masing. Tak kira jantina, laki ke perempuan. Betul. Yang penting ialah bakat. Saya ucapkan moga maju jaya kepada anda berdua dan banyak yang perlu dilalui oleh peserta Anugerah dalam siri ini. Jika anda ingin mengikuti pengalaman mereka, anda boleh ke Facebook, typekan saja Anugerah Suria ataupun lungsuri cinemsn.com/Anugerah. Kita telah pun dengar apakah kata Epul dan juga Ace mengenai peluang mereka. Kini kita dengarkan pula komen dari juri undangan kita yang begitu mapan sekali dalam bidang muzik Ajay tentang peserta-peserta kita. Jom. Saya dapat tengok tentang Shikin ni, dia bila register tu rendah tu dia ada weak sikit. Dia tak boleh dia rendah, lepas tu interval daripada rendah pop dia pergi tinggi. Dia kurang sikit kat situ. Saya rasa Ace tu dah ada pengalaman nyanyi di mana suara dia dah season dan memang kita boleh buat lagu yang macam-macam lah, daripada rendah ke tinggi, tinggi ke rendah pun range dia besar. Elina ni, saya suka tone dia, dia rounded, dia bulat. Dia tahulah apa yang dia nak, lagu yang dia pilih. Kalau kena lagu yang tepat, Elina ni sedap juga nyanyi dia. Baby ni, dia dah nyanyi daripada kecil. Dia dah tahu strength dia dekat mana. Tapi apa yang saya tengok strength dia is dia punya feel, penghayatan. Penghayatan dia first class. Ipul ni saya tengok dia macam mass market. Dia boleh nyanyi apa-apa saja. Tapi saya lebih suka dia nyanyi pop. Sebab itu lebih ke arah nada dia, lebih ke arah direction, character tone dia. Rohayu ni pun seorang yang saya rasa dah ada experience juga. Saya rasa in future, she gonna be a good singer. Pasal dia ada personality yang nampakkan dia sebagai penyanyi dan juga artis.